Sudah mau habis jam saya ini, ya. Misalnya begini, saya coba tadi buat satu catatan penting, simulasi yang kita coba diskusikan, investasi yang sekarang ini 166 triliun dari dana kelola, kemudian yang hasilnya diinvestasikan itu antara 10 sampai dengan 11 triliun. Kali gitu ya. Kemudian oleh DPR membagi porsi. Yang lama 5% untuk operasional BPKH, 90% untuk penyelenggara haji. Sekarang mungkin ada perubahan lagi, peningkatan. Saya berdengar tadi. Nah sementara kalau kita lihat setoran jamaah haji dari 240 juta, eh maaf puluh ribu orang seperti sampaikan Pak Fadul Imansah tadi, dari peserta misalnya 25 juta uang setoran awal ditambah 36 berarti 61 juta begitu kan nah sementara kebutuhannya untuk setiap jamaah hadis 93 juta pertanyaannya 35 juta diambil dari mana itu yang jadi pertanyaan 35 juta diambil dari mana Pak John apakah dari jamaah haji yang daftar tunggu atau diambil dari mana, itu nanti yang harus dijelaskan oleh uh, Pak, Pak, apa ini, Pak John yang ngitung-ngitung di DPR supaya istilah tadi itu jaleh sadonyo, transparan dan akuntabel oke, okay. saya lanjut sedikit lagi terus nah ini kita lewat aja terus ini hanya metode-metode ini hanya prosedur Terus, orang lingkup, ya ini kita lewatan aja, ini hanya normatif. Nah, satu, bentar, bentar, Ada dua fatwa yang kita keluarkan dari dua kelembagaan di MUI. Satu oleh uh, Komisi Fatwa MUI yang baru saja ijtima ulama, satu lagi DSN, Dewan Syariah Nasional MUI sebagai landasan untuk melakukan investasi secara syariah. Berarti kedudukannya sama. Ya. Yaitu penetapan ekonomi keuangan syariah mengikuti pedoman penetapan patwa yang tentukan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penetapan patwa ekonomi syariah diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi kita Pak John sudah menghasilkan 160 fatwa yang mengatur investasi, yang mengatur pasar modal syariah dan mengatur skema-skema pembiayaan syariah. Jadi sebenarnya fatwa ini sudah sangat banyak bagaimana cara kita berinvestasi. Cuma masalahnya ketika kita minta BPKH berinvestasi, BPKH bilang, kami bukan lembaga laba tapi nirlaba. Nah, inilah yang saya kira perlu diubah undang-undangnya. Supaya apa? Supaya BPKH jangan salah melangkah. Dia ingin mendapatkan investasi dari 160 triliun Kan gitu ya? Tapi harus dengan cara investasi secara ekonomi. Maka undang-undangnya harus kita benarkan. Saya setuju sekali. Oke lanjut. Uh, ini yang dimaksud dengan fatwa yang sudah menimbulkan uh, apa namanya pertanyaan banyak pihak. Termasuk tadi Pak mana deputi kita tadi. Masih ada ya deputi di sini ya. Pak deputi sama tadi. Dia bilang saya membaca fatwa itu ngeri saya. Oh ini nih Pak deputi ini. Ya, rumusan masalah. Apa hukum pengelolaan haji yang menggunakan hasil manfaat investasi dari setoran awal biaya perjalanan haji BP seorang jamaah haji untuk membiaya penyelenggaraan haji jamaah lain? Nah ini ada jamaah lain istilahnya. Nah ini kan pertanyaannya. Maka dijawab oleh sebuah keputusan ijtima ulama ke-8 tahun 2024 di Bangka Belitung. Jawabnya ada dua. Ya, hukum memanfaatkan hasil investasi storan awal BP calon jamaah haji untuk pembiayaan penyelenggaraan jamaah haji adalah hukumnya haram. Jadi jaleh ya. Kenapa haram? Nanti saya jelaskan. Ada argumennya. Yang kedua, pengelolaan keuangan haji yang menggunakan hasil investasi dari storan awal pembiayaan perjalanan haji dari BP calon jamaah haji untuk pembiaya penyelenggaraan ibadah haji jamaah lainnya berdosa. Jadi ada dua ini. Jadi yang mengelola itu berdosa, termasuk diantaranya di sini adalah BPKH, ya kan? Jadi kalau nggak mau berdosa ya kita ubah. Gimana cara mengubahnya nanti Pak John yang menjelaskan. Gimana cara mengubah hukumnya nanti Pak Dekan yang mau, apa, menjelaskan. Oke, lanjut. Nah ini kira-kira diantaranya dalil-dalilnya saya kutipkan langsung. Jadi kalau tadi kita bicara adil, maka Allah memerintahkan keadilan. Inna Allah ya murukum bil amanati ila ahliha, wa idha hakam nas, antahkumu bil adl Jelas, ayatnya jaleh kita ngorawa. Jadi bagaimana supaya mewujudkan keadilan? Maksudnya begini, ya Tadi 61 juta, berarti kurang sekian, kan gitu pak ya? Kekurangan sekian itu diambil dari mana? Dari dana yang mana? Jangan sampai diambil dari dana yang daftar tunggu, nanti kemudian menimbulkan sistem ponji. Apa itu ponji pak? Eh? Ya, jadi ponji itu diambil dari yang apa? Istilah multi level marketing. Kan gitu ya, di awal dia untung, di belakang dia untung. Nah, ini yang kita khawatir. Karena itu ada ayat lagi ya, ayuhaladina amanu. Ya, di dalam ayat yang terakhir itu, dia ya, ayuhaladina amanu, afu bil ukud. Ya, orang beriman, tepati janji kamu. Ada lagi dalam ayat, misalnya disebutkan dalam surah, apa itu? Salah satu ayat ya, ayuhaladina amanu, taqulloh ya wa ya atau bah ayat 119 hai orang beriman bertakwa kepada Allah bersamalah dengan orang-orang yang bertakwa jadi perintah ayat ini kita harus bersama-sama MUI bersama BPKH, MUI bersama DPR, MUI bersama semua pemangku kepentingan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengelola sistem keuangan haji. Kenapa? Karena haji itu diwajibkan bagi yang mampu. Istitoah itu artinya mampu, dia mampu membiayai dirinya, baru dia boleh berangkat. Jadi kalau diri saya menunaikan haji, membutuhkan uang 90 juta, maka harus uang saya sendiri. Begitu Pak John. Enggak boleh saya mengambil uang lain. Kalaupun diambil dari orang uang yang lain, BPK harus menjelaskan, DPR harus menjelaskan, ini uang bersumber dari mana. La ta'kulu amwalakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang batil. Kita ambil uang orang jamaah haji lain, nanti dia terancam. Tidak bisa berangkat karena habis. Hah, tanda petik habis. Waktu juga habis kayaknya. Sikit lagi, dua menit lagi. Oke lanjut terus saya percepat terus terus. Nah ini keputusan fatwa tadi, begitu ya bapak ibu sekalian. Ini fatwa sebelumnya yaitu yang ke empat di Cipasu. bahwa status dana haji itu adalah dana calon jamaah haji, bukan dana BPKH, bukan dana pemerintah, tapi calon jamaah haji. Kalau dia nggak berangkat wajib dikembalikan, kan begitu? Lanjut terus. Nah ini juga Lanjut terus, sedikit ini terus saja, terus, terus, uh, terus saja. Nah, ini ketentuan akad. Nah, di sini akad-akad ini harus kita setuju nanti pengelolaan akadnya seperti apa, untuk investasi yang dilakukan. Di antaranya adalah akad Wakalah Bil Ujroh, jadi pemerintah sebagai wakil menginvestasikan dana dari peserta calon jamaah haji, dan akadnya seperti apa lagi. Nanti tergantung disepakati. Apakah dengan sukuk, syariah, atau seperti apa. Itu semua sudah dilakukan oleh BPKH. Cuma masalahnya bagaimana cara menghitung keuntungan ibadah haji ini supaya jaleh gitu ya. Satu yang kedua, saya ingin menyampaikan Bapak Ibu sekalian sebelum saya akhiri, terus. Terus lagi, terkait akad, pembagian hasil investasi, terus. Terus saja, ya ketentuan terkait penjaminan dana haji, ah ini penting ini. Juga ada akad kita yang harus patwa yang kita keluarkan, jadi harus ada jaminan. Ya, jangan terjadi kerugian. Sebab kalau terjadi kerugian, nanti BPKH tanggung renteng. Saya tidak rela Pak Fadul bersama komisioner dan pengawas ketika BPKH rugi, habis gajinya setahun. Kayak gitu ya? Kayak gitu Pak ya? Nah, kita maka harus ada jaminan. Jaminannya seperti apa? Tentu yang paling paham itu adalah nanti BPKH menjelaskan. Jadi, patwa sudah kita keluarkan, ada jaminan BV. Terus, nah, rekomendasi BPKH melakukan perbaikan tata kelola haji dengan menjadikan putusan EJITima sebagai panduan. Presiden DPR melakukan perbaikan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin dan melindungi hak-hak calon jamaah haji yang membayar setoran dana haji menjamin keamanan pemilik jamaah, menjamin rasa keadilan jamaah, serta menghindarkan diri dari tindakan kezaliman. Baik karena malpraktek pengelolaan maupun karena regulasi yang tidak tepat. BPK RI dapat menjadikan putusan ijtima ulama sebagai acuan dalam melakukan pemeriksaan keuangan haji agar hak-hak jamaah haji dapat dilindungi setoran yang secara optimal. bapak sekalian, oleh karena itu saya ingin mengingatkan kita semua, ini adalah tanggung jawab kita semua. Tanpa kecuali, karena adik-adik mahasiswa ini nanti satu saat kelak akan menunaikan ibadah haji. Nanti dia setor dulu. Nah, setiap tahun Bapak Ibu tidak kurang dari 25 triliun. Kita bawa uang Indonesia kalau dengan umroh tadi malah Pak Pakul Iman saya bilang 100 triliun. Pertanyaan saya mana nilai manfaat investasi yang kita peroleh di Indonesia? Seolah-olah kita masukkan uang satu koper bawa ke Arab Saudi, tapi kita nggak dapat apa-apa. Pak, kan kita sudah niat ikhlas dengan haji, nggak berharap apa-apa. Iya, kalau ibadah hajinya oke, okay. tapi masih ada nilai manfaatnya untuk Indonesia. Saya tanya berikutnya beras, sayur mayur dan lain-lain, Pak Dekan, ada nggak di dari Indonesia? Nggak ada. Pesawat Garuda hanya sedikit. Terus apa manfaatnya untuk Indonesia? Yang sejauh ini sepengetahuan saya manfaatnya masih sangat kecil sekali. Ini tentu salah satu bahan pemikiran dari BPK supaya dana manfaat investasi nanti ke depan semua pemangku kepentingan termasuk lembaga uang syariah Bang Muamal yang hadir hari ini harus ikut berkontribusi dalam rangka untuk nilai manfaat dana haji bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih, mohon maaf saya tutup dengan pantun, burung cenderawasih dari Irian, Cake. cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil amya mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ashadu ala ilahi Allah wa dahula sarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sadina muhammad wa ala alihi sadina muhammad Bismillahirrahmanirrahim Rabbi sirahi sadri wa amri Wahlul uqdatamilisani lisania Yang ambo hormati, yang ambo banggakan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji Adi Ambo Bapak Fadlur Imansah asli urang Pariaman. Selamat datang di kampung Pak Fadlur. Alhamdulillah beserta seluruh jajaran BPKH yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ferdi, Alhamdulillah, mudah-mudahan amin. Beserta seluruh jajaran Sivitas Akademika, Akademika Universitas Andalas di Padang. Yang saya hormati, yang saya muliakan, Sekretaris Jenderal MUI, orang awak tadi, Samo Samo, kita dengar, Yovana Bana, bana badago, Buya Amir Sah, Tambunan, beserta Ibu, Alhamdulillah, Yang Ambo, Hormati, uh, Kementerian Agama Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Barat. Yang menghormati uh, lembaga kerapatan adat Minangkabau, atau yang mewakili yang saya banggakan, adik-adik mahasiswa, mahasiswi Universitas Andalas Padang, hadirin hadirat yang mohon maaf, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Buya Amir Syah. Sebenarnya kehadiran saya pada hari ini kaget. Seharusnya yang hadir di sini adalah Pak Aceh. Pak Aceh Hasan Sejeli. Cuman dikarenakan beliau berhalangan hadir, maka beliau meminta saya untuk menggantikan beliau dan juga BPKH meminta saya. Mudah-mudahan kehadiran saya tidak mengurangi Rasa hikmahnya pertemuan ini, hadirin hadirat yang saya hormati, ketika berbicara haji, saya sedikit gambaran apa itu BPKH. Apa itu BPKH? Kenapa harus ada BPKH? BPKH sebagaimana yang disampaikan tadi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang tujuannya adalah mengelola keuangan haji secara independen. Biasanya keuangan haji itu dikelola oleh Kementerian Agama supaya tidak terjadi konflik of interest di dalam pengelolaan keuangan haji maka kita bentuklah BPKH. Apa kerja BPKH? Supaya adik-adik mahasiswa tahu. Ada sekitar 5.300.000 orang lebih sekarang calon jemaah haji antri untuk berangkat haji. Ada 5.300.000 lebih calon jemaah haji yang antri berangkat haji. Yang masa antrinya itu berkisar paling cepat 11 tahun, paling lamanya pada hari ini 48 tahun. 5.300.000 orang calon jemaah haji itu telah melakukan setoran ke bank-bank yang ditunjuk oleh BPKH. Pada saat ini jumlah setoran 5.300.000 orang itu telah berjumlah kurang lebih 165 triliun lebih. Uang itulah yang dikelola oleh BPKH. Kemudian berdasarkan fatwa dari MUI, ini saya kembalikan kepada MUI. Uang yang dikelola oleh BPKH itu harus berdasarkan syariah. Harus bersamaan dengan visi misi keislaman yang dikelola oleh BPKH itu. Dikelola secara syariah untuk mengoptimalkan jumlah uang yang 168 triliun itu. Sehingga setiap tahun menghasilkan nilai manfaat terhadap hasil kelolaan yang dilakukan oleh BPKH terhadap uang tabungan jamaah haji yang 5.300.000 yang menghasilkan pada tahun ini kalau tidak salah kurang lebih sekitar 11,5 triliun lebih. Itu nilai manfaat yang diberikan hasil yang diberikan oleh BPKH terhadap nilai keuangan, nilai kelola jumlah tabungan haji 5.300.000 itu lebih. Itu pekerjaannya BPKH. Salah satu sektor leading bisnisnya dia. Kemudian bahwa sebagaimana kita ketahui tadi sudah disampaikan oleh Pak Fatlul dan Buya Amirsah bahwa jumlah biaya haji atau jumlah BPIH jumlah biaya perjalanan ibadah haji itu pada tahun kalau kita mengambil suatu patokan di tahun 2024 jumlahnya kurang lebih 93,7 juta rupiah. 93,7 juta itu awalnya adalah ditawarkan oleh pemerintah sebesar 115 juta rupiah. Namun kami tidak berkenan, Pak Acep, salah satu komisioner BPKH Pak Acep. Silakan Pak Acep. Di tahun 2024, biaya perjalanan ibadah haji adalah sebesar 93,7 juta yang awalnya diajukan oleh pemerintah sebesar 11, 115 juta rupiah. Pada waktu itu kami panja haji menolak secara mentah-mentah usulan daripada pemerintah tentang biaya ibadah haji itu. Sehingga setelah lakukan tawar-menawar, Ya, kita takelkan negosiasi dan perjuangan akhirnya kita ambil suatu keputusan jumlah biaya perjalanan ibadah haji di tahun 2024 adalah sebesar 93,7 juta. Biaya sebesar 93,7 juta itu tidak bisa kita hindari karena apa? Naik turunnya suatu biaya perjalanan ibadah haji ya utamanya adalah tergantung daripada nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Karena apa? 80 persen belanja dari Dirjen PHU terhadap penyelenggaraan ibadah haji adalah pakai mata uang asing. Kita harus beli SAR, kita harus beli US dollar, ya, sehingga kenaikan sebesar kurang lebih sekitar satu setengah juta rupiah dari jumlah biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 tidak bisa kita hindarkan. 93,7 juta itu berapa yang harus dibayar oleh calon jemaah haji? Kita tahu bahwa perjalanan ibadah haji itu harus ada nilai kata MUI ini harus ada nilai istitoahnya betul ibu ya baik nilai istitoah secara kesehatan baik nilai istitoah berdasarkan biaya dan lain-lainnya sehingga setelah dilakukan dan mengingat perkembangan atau kelanjutan dari dana kelolaan biaya haji di BPKH kita putuskan secara bersama-sama antara pemerintah, BPKH, dan DPR akhirnya diputuskan 60 persen ditanggung oleh jemaah haji dan 40 persennya merupakan subsidi yang dilakukan oleh BPKH. Dari mana dapat subsidi itu? adalah dari nilai manfaat yang dilakukan oleh BPKH yang berdasarkan fatwa MUI tadi yaitu berdasarkan syariah. Apakah itu dosa? Saya kembalikan kepada MUI. Sebab yang dijalankan oleh BPKH adalah berdasarkan fatwa MUI. Ibu-ibu bapak, bapak yang saya hormati, tentang kepastian hukum daripada BPKH. Sebelum kepastian hukum tentang keadilannya dulu. Apakah itu adil? Menurut saya sudah hadir. Biaya perjalanan ibadah haji di Indonesia setelah kita bandingkan dengan negara-negara lain, khususnya negara tertangga, biaya perjalanan ibadah haji di Indonesia sangatlah murah dibandingkan dengan Malaysia. Pembagian antara 40 dan 60 persen menurut hemat saya sudah adil. Ya, Dengan demikian kita seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus menjaga keuangan kesinambungan daripada jumlah tabungan haji yang dikelola oleh biaya perjalanan, yang dikelola oleh BPKH tadi. Jangan sampai pokoknya itu di apa di, di terkurangi atau tergerus. Dimana, dimana di mana, di mana di, di, disimpan uang-uang uang jemaah haji itu? Berdasarkan prinsip syariah tadi yang dikembangkan oleh uh, BPKH yang dikelola oleh BPKH keuangan haji itu kita pastikan aman dan itu secara kontinu dilaporkan oleh BPKH kepada DPR. Jadi kita tahu perkembangan nilai-nilai atau nilai investasi-investasi di mana saja BPKH dalam menginvestasikan tabungan haji itu orang mengatakan wah uang jemaah haji sudah habis sudah dipakai untuk apa membangun jalan tol uang jemaah haji sudah habis dipakai untuk apa bayar hutang itu sama sekali tidaklah benar. Saya pastikan bahwa seluruh jumlah tabungan haji, jemaah haji yang berjumlah kurang lebih 165 triliun itu aman. Ya, saya katakan demikian. Saya katakan tidak, tidak ada investasi kemana-mana yang dilakukan oleh BPKH. Ya, untuk jalan tol atau bayar hutang. Ada yang yang ini pada tahun 2020, 2021 pemerintah Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji. Ada isunya pemerintah Indonesia tidak bisa memberangkatkan haji karena uang haji sudah habis. Hal demikian adalah hoax. Hal demikian adalah tidak benar. Saya bisa memastikan dan saya bisa menggaransi sebagai putra daerah Sumatera Barat yang duduk di Komisi 8 yang bermitra dengan BPKH, saya mengatakan bahwa uang tabungan haji itu 100% aman. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa uang 165 triliun yang berasal dari tabungan haji 5.300.000 calon jemaah haji Berjumlah 165 triliun itu dikelola secara optimal berdasarkan syariah ya diinvestasikan macam-macam. Ya. Yang diinvestasinya itu adalah yang aman, yang pada jatuh tempo duitnya bergulir 100 100% masuk kepada kasnya atau rekeningnya BPKH yaitu dalam berbentuk SBSN. Dalam berbentuk sukuk dalam berbentuk deposito, dalam berbentuk membeli emas, dalam investasi-investasi lainnya yang dikira aman. Sehingga produktivitas ca uang haji itu ya kita rasakan aman dan harus terkendali 100% oleh BPKH. Kami merangsang terus, kami mendorong BPKH untuk lebih berani berinvestasi. Kita juga pengen seperti negara-negara lain, punya kem-kem di Makkah, ya, punya hotel di Makkah, atau setidak-tidaknya kita merangsang BPKH supaya bisa mengontrak hotel untuk kepentingan haji tetapi jangka panjang. Misalnya lima tahun atau sepuluh tahun. Bahkan dalam diskusi kami dengan Pak Fatlul, beberapa hari yang lalu di Makkah ketika haji, Beliau mengatakan, Pak, itu Hotel Safwa hampir jatuh tempo di kontrak sama Brunei. Ya, ya Pak Dul ya, saya bilangin, ambil cepat. Hotel Safwa itu adalah hotel yang bersebelahan dengan Zam Zam Tower. Kalau itu bisa diambil, hmm. itu akan mengangkat marwah BPKH. Pak Dan John. itu kita untung terus itu. Satu lagi, Satu lagi Pak habis satu menit lagi pak selan pak satu menit dua menit lagi lah tadi pak ini jadi kalau tentang keadilannya terjawab tentang kepastian hukumnya pun terjawab jadi nggak ada nggak ada berita berita bahwa uang BPKH itu sudah selesai atau uang itu sudah apa bahkan sekarang ini BPKH dalam berinvestasi kita merangsang ada namanya BPKH Limited BPKH Limited itu menjawab dari pertanyaan Bu Yal tadi. Itu dia bermitra dengan perusahaan setempat untuk mendrop kebutuhan-kebutuhan jemaah haji. Ya, seperti BPKH Bill Limited itu, misalnya tentang bahan-bahan oh, makanan untuk jemaah haji. Ya, bermitra dia, tetapi yang sebagai koordinatornya, ya, leading sektornya adalah BPKH. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan karena waktunya habis. Sebenarnya kalau saya bicara tentang haji, saya mau bicara dua hari dua malam, saya suka sekali tentang bicara haji ini. Banyak yang kita harus kupas. Kemarin ini atas gagasan kami, ya atas gagasan kami kita bentuk pansus. Tujuannya bukan politik-politik, tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya 100% untuk perbaikan perjalanan ibadah haji ke depan. Itu. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila mana ada perkataan perbuatan yang tidak berkenan. Asbunallah wa nimal wakil, nimakmallah wa niman nasir. La hawla wa la quata illah alil azim. Wa billahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama Jeki Prima dari Fakultas Hukum. Uh, baik Bapak, uh, sebelum saya masuk ke pertanyaan, uh, saya ada sedikit uh, yang narasi sebelum menuju itu, baik uh, BPKH memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengelolaan dana, baik yang masuk maupun yang keluar. Dalam menjalankan tugasnya, BPKH harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, terutama dalam keputusan ijma' ulama. Namun, tantangan muncul ketika BPKH harus memastikan kepastian hukum dalam setiap langkah investasi, sambil tetap memberikan keadilan bagi jemaah haji yang menunggu keberangkatan mereka. Baik yang menjadi pertanyaan saya, Bapak, dalam konteks investasi keuangan haji itu, bagaimana BPKH dapat menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan bagi jemaah? terutama dalam pengimplementasikan keputusan ini Bapak. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi biar sekalian. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, perkenalkan nama saya Kazana Huda saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas sebelumnya terima kasih kepada Bapak moderator dan para narasumber atas kesempatannya untuk uh, saya hari ini bertanya uh, untuk Materi pada hari ini sebenarnya sangat-sangat menarik, khususnya bagi saya masa hukum dan dari PK Hukum Tata Negara, apalagi tadi yang dibahas mengenai regulasi. Tadi juga saya sempat mencari tahu bagaimana hierarki peraturan perundangan kembali saya ulang eh, mengenai kedudukan dari fatwa MUI itu seperti apa di hukum normatif, di, di hukum positif Indonesia. Tapi yang menjadi eh, perhatian saya di sini adalah ketika tadi eh, pemateri e, menyampaikan bahwa memang sebaiknya dana dari haji ini dikembangkan melalui investasi-investasi agar mendapatkan kemanfaatan yang juga dirasakan oleh para calon jemaah haji dan untuk Indonesia. Jadi intinya tidak ada salahnya kita gunakan dana haji ini kalau itu memang untuk kebaikan bersama. Namun yang jadi pertanyaan adalah karena ini menyangkut dana dan menyangkut masalah e, keuangan bagi saya sendiri ini merupakan isu yang agak sensitif, jadi pertanyaannya BP BPKH sebagai badan yang melakukan dan mengelola dana haji ini bagaimana cara untuk memastikan agar dana tersebut diinvestasi kepada hal-hal yang memang halal sesuai dengan fatwa MUI tadi dan Uh, bagaimana seperti kita ketahui juga bahwa investasi ini bukanlah hal yang pasti, artinya ada juga potensi ataupun kemungkinan dia akan menjadi kerugian. Nah dari BPKH juga bagaimana cara untuk memastikan agar dana tersebut memang mendapatkan keadilan dan kemanfaatan bagi calon jemaah haji. Mungkin seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dua pertanyaan dulu, mungkin nanti mohon izin Pak masing-masing Pak John, Pak Mirsa, Pak Ferli untuk menjawab. Pertanyaan pertama, kalau nggak salah dari Pak Arya Bima, siapa tadi? Oh iya, baik. Pertanyaan pertama terkait dengan tadi kepastian hukum plus versus istimewa. masih mempertanyakan nih bagaimana kepastian hukumnya untuk memastikan bahwa BPKH tersebut menjalankan aturan tapi tidak menabrak istimewa. begitu pak silakan pak John mungkin duluan Terima kasih, luar biasa adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum Unan tepuk tangan buat <tuk> pada dua penanggap tadi itu. Pertama saya mencoba untuk menjawab oleh mahasiswa Adinda Arya Bima, ya. Arya Bima tadi, nama yang bagus. Huh? Devi Prima. Jeki Prima. Oh maaf ya, Jeki Prima. Soalnya moderator yang disebut Arya Bima. Jeki Prima. Pada saat ini memang kita akui bahwa BPKH belum optimal dalam melaksanakan fungsinya ya sebagai pengelola keuangan haji kami sebenarnya di DPR masa sidang 2019-2024, sebenarnya ingin memberikan kewenangan lebih kepada BPKH dalam pengelolaan keuangan haji. Itu sekarang ini dua prinsip tugas yang dilakukan oleh BPKH secara kasat mata dari calon jamaah haji yang saya katakan 5.300.000 tadi itu, kemudian dioptimalkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sehingga nilai optimalnya itu merupakan menghasilkan nilai manfaat sebesar 11, ya uang itu sebagaimana saya sampaikan tadi ya dikembalikan kepada jamaah Dibagikan kepada jamaah dalam bentuk apa? Dalam bentuk subsidi biaya perjalanan ibadah haji. Yang besarannya adalah sebesar 40 persen tadi itu. Yang kedua, tadi tugasnya adalah pertama mengoptimalkan secara syariah. ya. Yang kedua, tugasnya ya memang sebagai fungsi bayar saja. Membayar saja. Berapa diminta oleh Dirjen PHU, begitu itu yang dibayarkan oleh apa. Namun kemana uang itu setelah diberikan kepada dibayar oleh BPK ke Dirjen PHU, PHU lah yang punya kewenangan. Dirjen PHU melalui kantor urusan haji ya membayar kepada oh, hotel, membayar kepada oh, catering, membayar kepada transportasi, membayar ke oh, masair, ya nah, itulah yang dilakukan oleh dirjen PHU. Jadi pada saat ini, pada saat ini BPKH tadi itu dua tadi itu aja mengkoleks dana dari calon jemaah haji, kemudian dikembangkan secara syariah, ya, kemudian hasil syariahnya itu merupakan nilai manfaat mensubsidi ya biaya perjalanan ibadah haji. Tentang keadilannya ya. Kita sama-sama ketahui seperti yang saya katakan tadi. Keadilannya itu kalau yang mengatur tentang keberangkatan PPKH tidak punya kewenangan. Yang mengatur tentang keberangkatan jemaah haji itu yang punya kewenangan adalah Dirjen PHU. Dirjen haji dan umroh. BPKH hanya sebagai alat bayar dan alat untuk mengembangkan uang tadi itu saja. Makanya kita berkeinginan ya BPKH berperan lebih aktif dalam investasi sebagaimana yang saya katakan tadi ya minimal ya yang bersentuhan langsung dengan haji misalnya tentang hotel penginapan atau pemondokan itu sudah pasti terpakai sekarang ini, kita mem mem menyewa hotel-hotel itu hanya jangka pendek saja setahun ini selesai. Udah, besok cari lagi. Tahun depan cari lagi. Kita pengennya adalah BPKH bisa kontrak 5 tahun atau 10 tahun. Sekarang ini, jujur saya disampaikan kepada kawan-kawan, BPKH itu dengan dirjen PHU seperti ada persaingan. Pengen pingin berebut kewenangan, sepertinya seperti itu. Secara kasat mata. Inilah yang kita atur regulasinya. Inilah yang kita kemudian regulasinya. Tetapi regulasi itu, regulasi tentang BPKH ini harus paralel dengan regulasi tentang haji. Sebab BPKH ini dia berfungsinya sekali setahun aja, ketika haji aja. Setelah haji dia Kerjanya cuma ngembang-ngembangin uang aja, gitu loh. Bagaimana produktifnya uang ketika musim haji dipergunakan untuk subsidi haji? Tentang kepastian, ya. Tentang kepastian, saya kalau yang saya katakan berkaitan dengan kepastian tentang amannya uang itu, ya, saya katakan pasti aman, karena apa DPR sangat memberikan suatu suatu apa namanya suatu pengawasan terhadap pengolahan investasi haji itu yang uangnya yang harus yang liquid yang bisa dicairkan sewaktu-waktu kalau diperlukan uangnya harus aman ketika jatuh tempo masuk ke rekening BPKH jangan uang diinvestasikan kepada yang tidak aman kalau nanti menjadi macet dianya menjadi bermasalah dianya itu tidak kita ini kan interpretasi pasti menurut hemat saya adalah itu tentang kepastian hukum bahwa uang itu aman itu interpretasi saya sebab apa yang dilakukan tupoksi BPKH pada saat ini hanya itu nah kemarin alhamdulillah pada tahun 2023-2024 ini BPKH sudah uh, semakin uh, pengembangannya semakin ada dibentuk BPKH Limited. Yang seperti yang saya katakan tadi, tujuannya bekerja sama dengan beberapa perusahaan untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan daripada jamaah haji di Arab Saudi. Seperti bahan baku, makanan, terus atau membuka apa bekerja sama dengan pengusaha Arab Saudi, membuka restoran atau apa. Tetapi inginnya kita lebih lagi, seperti yang saya katakan tadi, Hotel Safwa di sebelahnya Zam Zam mau jatuh tempo. Itu sekarang Hotel Safwa itu dikontrak sama Brunei. Nah, kalau Brunei tidak memperpanjangnya, ambil itu Hotel Safwa itu, ya supaya bisa dimanfaatkan oleh jemaah haji Indonesia. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak John. Saya kira itu menjawab dua pertanyaan sekaligus ya tadi pertanyaannya, karena waktu sudah menunjukkan pukul jam satu lebih. Mungkin sedikit Pak Amir Shah, closing statement sedikit Pak. Bagaimana solusinya Pak? istima ini belum bisa dilakukan secara penuh oleh pemerintah DPR dan BPK, yeah. tapi juga jangan sampai berdosa juga Pak, gitu Pak. Ya, yeah, jadi ada dua hal ini. Pertama, satu sisi pengelolaan Haji, satu sisi penyelenggara Haji. Kita bicara hari ini pengelolaan, yang penyelenggaranya nanti Pak Hilman Latif. Tetapi jangan lupa pengelola dan penyelenggara ini sangat-sangat berpengaruh. Misalnya begini, ketika penyelenggara bilang kami butuh uang dari 240 ribu jamaah kali 91 ribu, 22 sekian triliun. Pertanyaan kalau gitu kan? Saya langsung hitung matematik ini. Pertanyaannya adalah uang itu diambil dari mana? kan itu ya. Tentu diambil dari dana manfaat. Dana manfaatnya berapa? Tadi saya sudah hitung, dari dana manfaatnya tidak cukup menutup ke 21 triliun. Hanya 11 Pak. Hanya 11. Pertanyaannya diambil dari mana? Diambil dari jamaah lain. Jamaah lain yang mana? Kalau diambil dari jamaah lain akumulatif yang berangkat sama-sama 240 ribu, yes oke okay, nggak enggak ada masalah. Saling tahun, wa ta'awalu birri wa la ta'awanu alal ismi wal Tapi kalau diambil dari di luar itu, itu yang dimaksud dalam fatwa. Diambil dari jamaah lain yang enggak berangkat. Itu kalau terus menerus setiap tahun begitu tergerus Pak Amri. Itu yang dimaksud dengan ponzi, betul enggak? Ya, itu yang saya setuju, bukan saya, Fatwa MUI. Jadi mengambil dana dari jamaah lain, itu hukumnya haram, pengelola berdosa. Saya ini ketua majlis wakaf, ngelola wakaf Muhammadiyah indonesia Saya sering bilang begini, tanah wakaf yang terlantar itu Mas Fikri, Mas Fikri yang dari Kemenak nih, Mas Fikri, Mas Fikri nggak dengar ini tanah wakaf yang nggak dikelola oleh Muhammadiyah itu. Saya ikut berdosa, dosanya kolektif. Kenapa? Karena kami diberi amanah sebagai nazir. Nah saya nggak mau berdosa dong, saya pengelola. Saya berusaha untuk mengatakan, ayo dana wakaf dimanfaatkan. Sama logika atau kiasnya, dana haji yang tidak dimanfaatkan secara syari itu berdosa. Apa prinsip syari? Tidak boleh bunga atau riba, tidak boleh maisir, tidak boleh koror. Koror itu apa maksudnya? Tidak jelas. Itu loh. Ketidakjelasan itu nanti akan berdampak kepada 5, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Mau kita jamaah haji yang sudah. Nah karena itu perlu rasionalisasi 40, 60 tadi yang Pak John itu. Saya pikir diskusi ini enggak cukup pada kesempatan ini. Kalau ngasih kuliah harus tambah tiga SKS lagi. Mohon maaf karena ini hanya closing state. Ya itu yang dapat sampaikan. Mudah-mudahan nanti sesi berikutnya adik-adik bisa menggali lebih jauh. Karena itu jangan tinggalkan tempat ini karena ini pelajaran yang sangat berharga bagi adik-adik. Saya ucapkan selamat adik-adik yang bertanya tadi. Terima kasih. Semoga cita-cita untuk menunaikan haji menjadi haji yang mabrur. Mohon maaf. Nasrul minallah wa Tungkori, qorib wa Minin, mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menambahkan apa yang disampaikan Buya Amir Shah tadi. Uangnya diambil dari mana biaya itu selain daripada nilai manfaat. Begitu ya Buya ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa tadi saya sudah sampaikan untuk pemberakatan haji itu ada nilai istitoahnya. Nilai istitoahnya. Itu yang menjadi pertimbangan kita supaya haji mabrur kan begitu ya Haji Mabrur. bahwa komponen pembayaran biaya perjalanan ibadah haji itu pertama tentu saja setoran awal, ya setoran awal sebesar 25 juta sekarang, betul ya Pak Cep? Ya. Yang kedua ada namanya virtual account Pak, ya itu tapi kecil sekali itu. Itu kurang lebih Pak Amri sekitar 2 jutaan lebih. Itu virtual account itu karena uangnya itu di di apa di disimpan di bank-bank syariah. Jadi dia berproduktif itu bukan bunga, tetapi merupakan keuntungan margin. Ya, ada nilai virtual account. Yang ketiga, ya ditambah storan storan lagi yang Alhamdulillah pada masa haji ini kita DPR Komisi 8 bersama pemerintah lebih cepat tanggal 27 November tahun 2023 kita sudah putuskan tentang BP, tentang biaya perjalanan ibadah haji. Sehingga sisa-sisa biaya perjalanan ibadah haji tadi itu ya. Jadi yang sudah jelas-jelas kan setoran awal Virtual account, ditambah 40% subsidi dari nilai manfaat. Nah ada kekurangannya, kekurangannya ini dicicil oleh calon jemaah haji. Kenapa masalah? Uangnya sendiri yang bayar, uang jemaah haji. Bukan, Bapak berangkat, Bapak yang nyicil jumlahnya totalnya 93,7 juta itu. Jadi bukan diambil dari uangnya jemaah haji yang sudah tersimpan. Jadi yang kalau seumpamanya saya berangkat haji tahun 2024 kemarin, ya pertama saya sudah punya uang 25 juta di situ. Ya, sudah punya uang 25 juta di situ. Kemudian ada virtual account 2 jutaan sekian. Berarti sudah 27 juta. Ditambah 40 persen subsidi dari nilai manfaat katakanlah sudah uh, sekitar 60 jutaan sisanya saya bayar pelunasan ibadah haji ya nggak ada diambil dari uang jemaah haji lain nggak ada uang jemaah haji yang sudah tersimpan 1000 persen aman pak nggak diutak atik ya jadi makanya untuk mencegah ya haji calon jemaah haji itu tertunda keberangkatan karena harus membayar cepat kita berikan ruang gerak dia bisa mencicil sesuai dengan kemampuannya sampai batas hari H yang ditentukan oleh pemerintah sampai sekarang sampai misalnya kemarin itu tahun berapa Pak Fikri sampai kapan bisa mencicil berapa bulan ada lima bulan kan ada lima bulan pak pelunasan jadi nggak ada nggak ada uang calon jemaah haji yang belum berangkat yang diambil, tidak ada. Saya jamin 1000 persen itu nggak ada, ya nggak ada. Jadi semuanya itu kewajiban daripada jemaah haji, sebagaimana dari fatwa MUI itu, itu untuk meng, atau untuk mengadakan istitoahnya itu. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih. Baik.